Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kru semangat kedon mandum bangsa lun bangsa Aceh bangsa gom dunia hana kecuali mandum kotih mandum nyo lon pe bagah kananyo sengaja lon pe video khusus artinya karenanya lutah permintaan dari syarat-syaratnya semoga benar klarifikasi terhadap apa yang difitnah oleh perkenan si Imran, si Imran Pasir. Jadi lula kemah ke syarat-syarat lun di Pasir, nyohana bermaksud lun akan mengecam murung-murung rol yang di Pasir dan seluruhnya. Nyoh lun klarifikasi kebetulan si Imran tinggal di Pasir. Bahwa ketika dipegah lun lun pupuknya adalah keperingan gop lain, baiknya dipegah Jakarta, baiknya suluhan Jakarta, dan lun sebagai perkenian alah pelai bin lai pegah macam lai pegah nyan kai baba konstitusi gop. Jadi artinya perkeik dibuktikan perkena data yang valid, database yang valid lun sebagai nyan yang disebut nyan. Tolong you lake sihat database yang jelas. Tapi lu tetap, nyo lu hana lu lapor ji. Karena lu tupa ji memang saban-saban kata tupa bahawa jihnya memang orang tengah didukung pengkhianat. Yang lu pegah adalah tengah didukung Panglima Tibang. Tengah didukung orang-orang yang kau menari-nari atas penderitaan bangsa Aceh. Jadi nyan mantong. Kemudian iji dia pegah lom sabo ma bawa sorlun sorung kuseki pegam pekon gam. Jadi hana hak untuk ya pertanyakan balun tanyonyo gam atau gamnya adalah penghinaan. Nyo kon hina ke lum siro mentong, nyo hina ke urung-urung lain, seakan-akan kapi Allah yang gam atau urung-urungnya tok yang gam. Sedangkan gam di Aceh luah, jahit hat, yang kalau lum pegah, na aktivis gam, na sipil gam, na TNA gam, agam dan inong na urung bantu gam simpatisan nyan mandum punya hak yang saban untuk tinggal di Aceh nyan nyan sabo. Jadi iji be terlalu menghina kali dina urung-urung di Malaysia dan seluji kiban kemudian urungnya ji oleh urung-urung yang di Malaysia. Jadi be itu pengaruh lo masyarakat lun yang pegah dua berjuang, yang pegah dua tengok ingin melanjutkan perjuangan. Urungnya baik ke dihambat oleh urung-urung lagi si Imran Pasir. Seperti itu hanya disebut nan berokon. Karena nyolu permintaan agar baik terpengaruh urung-urung lain yang kas saja tanya. Walaupun untuk hanya dukung Imran Pasir. Bukan? Tapi ini untuk bisa seharusnya kita yang mengsaboh dia kepecah lom. Jadi nyolu klarifikasi, kon klarifikasi. Bupa baji seharusnya klarifikasi. Lu hanya perlu lu klarifikasi. Karena yang lu pegah abangnya adalah lu ada nama bangsa. Pakon di ya pegah ke urung pe etong jawab belum dipegah kon bangsa Aceh. Je etong jawab je pegah lung kon bangsa Aceh. Dan kemudian di pe etong jawab bahawa kita nyonyo hana punya hak untuk membicarakan tentang Aceh. Jadi dino yang boleh kena pegah adalah lagi lung pegah dipegah do ya yang TNA yang na di dalam Malik Imam Aceh dalam Zakir Imam Aceh pe yang kai puput ya banyak. Nyan je tatanyong kita nyong. Konji ya tanya mbak tanya, yang tapi kalau belum buka, maka jinyo klarifikasi singkat, klarifikasi singkat ke si Imran. Hai ado, hai tengku, ika monyo memang kamangat mempunyai Muzakir Manap ja. Dukah bak sago atau dukung yu Muzakir Manap je dan Malik Imam je. Kamu sebagai bangsa Aceh, bangsa Aceh ke nagam, na TNA, na ulama, na mahasiswa, na masyarakat dan setuju baik dalam maupun luar negara. Jadi di kamu punya hak yang saban. Kitanya punya hak yang saban udip di Aceh nyu untuk tak pertanyakan bak seperti si Malik yang tentera-tentera sajandra waktu hai Imran Pasir. Giyo musumpah liwali adalah tubuh ulun, nyawang ulun, harta ulun, tubuh ulun, nyawang ulun dan serita kurbankan untuk kepentingan kedaulatan bangsa Aceh. Kon untuk kepentingan partai politik, kon untuk kepentingan cok jabatan BRI, kon untuk kepentingan ya pengen bangsa. Konyan, jadi awak-awak kah ino kakak pengen bangsa Aceh. Di lun atau nama lun pribadi dan bangsa, lun pakat bangsa-bangsa lun yang lain bedo. Baik dengan
nyan dilun tinggai bawa nyo kali membelatun ka emro singki bawa gitanyo kali pengen yang pengen yang keputih si malik nyan ni lu pega oh dikata merasa mangat ngejak aju jadi banyak pengaruh gob lain banyak kicam gob lain sang-sang gata sawainan ah nyon lu la kemah ke siara salun yang di pase karena lu kun imran pase kon pati urun ro ni pase lagi sabar lagi imran pase kon benti pepecah long ya lu lu tupe pasenya adalah darah yang sangat keruh dalam berjuang yang sangat ideologi yang keruh yang sangat betul-betul dalam perjuangan bahwa perjuangan bangsa Aceh adalah kita ingin dolat ke roh ingin terjalankan hukum roh hanya terima perintah daripada bangsa lain nyan ke ideologi gam jadi sampai lu pegang nyokah kah nyoro nyokah kah sajian partai nyan berarti hanali ideologi gam nyokah nyokah kah tukah gam mun kapi ah berarti hanali ideologi gam nyan lu pegang dan awak kanyo kajuk ke bupati, kajuk ke gubernur, kajuk ke wakil gubernur, kajuk ke nyan berarti kolega, ilo nyantok yang lupa hai ilmu masa. Jadi hana pe kayak fitnah-fitnah lun. Pe yang kakak fitnahnyo be ka tanggungjawab. Ha, ilo hana ko lapor, tapi dro be ka tanggungjawab ngam bangsa. Ha, kalih ka hina urang Malaya. Ino ka kena ayak pegot konflik lo ngam urang-urang lain. Ngelun hana pe, tapi nyo mengganggu urang-urang yang tengah terfikir no terhadap gerakan tanggai 26 nyo adalah gerakan bangsa. Maka lun hibau wahai bangsa lun. Gam-gam yang hendak tamung dalam partai, gam-gam yang hendak tamung dalam KPA, gam-gam yang hendak tamung dalam Bram, sabo ro. Baik terganggu ngon haba-haba si Imran Pasayan. Lalu pega. Seperti lo halu balah karena nyan soji lo kena balah, tapi lo tetap ku hargai. Agar ku beri klarifikasi baik meluah ke baik je ke penyakit kajit ke penyakit yang kecok partai kajit ke penyakit kecok KPA kajit ke penyakit kai semah nyan-nyan mendum baik je ke penyakit untuk daya hambat gerakan yang untuk kepentingan bangsa nyan yang lupakah saudara-saudara lun nyo kalun petebit sulun nyo semoga bujuk keperhatian untuk yang mendum bahawa lun nyo kon lagi ajih pegah nyalun kon lagi haji pegah munyo memang dibuktikan kon dengan foto dengan database lain lun nak kepaju bergaji ilun nak memang nak perintah ulung pernah segala macam bentuk dalam perintah nanti naik bayu dan seluji nyo yo buktikan bagi be ya pegah lun kemudian nak kujak kunjungi sidin minimi be ya pegah lun nak kunjungi nak dong foto dengan pihak-pihak pejabat RI nyan kon bukti database karena ilun nyo ada sebagai bangsa yang berkomunikasi dengan sewa mentong. Tapi ideologi ilun, fikiran ilun dia untuk bangsa ilun. Ilun karena hana kutamong. Dalam partai politik hana ilun, dalam pemerintah hana ilun. Dan sebagai gubernur hana ilun, sebagai staf ini, staf itu hana ilun. Tapi menyonyan na kajuk database. Belum pernah je ke staf Irwandi, kajuk. Belum pernah je ke staf Dr. Jenny, kajuk. Belum pernah je ke staf si Mualim, kajuk. Nyan kan database eh kau buktikan nyan nyan baru je kau kan kelum mereka apa jadi baik kau fitnah lon hai Irman Prase nyan yang kau sebut-sebut konstitusi gop nyan urusan ro ke baik kau salah lon baik kau pegah dulu lapor kau waka nyan kau pegah munyo kau kan kelum baik kau pegot-pegot ancaman-ancaman yang mengulugoro waka ndru kau pegah dulu ke baik hukum jadi nyo aku yang perlu lon klarifikasi semoga di dalam video lon nyo lun himbau kepada anu bangsa mangsi gondunya musabodro. Musabodro kembali ada kekuatan rakyat, ada kekuatan bangsa. Dan kesiara calon yang nak disago-sago mendum. Lintas barat, lintas timur, lintas tengah dong ada kepentingan bangsa. Tinggalkan partai politik, tinggalkan KPA, tinggalkan yang dukung-dukung pemerintah urunyo dan tinggalkan fitnah-fitnah di antara bangsa urunyo. Nyo kat terpaksa lun suruhkan nyo. Sepuluh hana boleh lu respon atas Imran Pasayan. Tapi terpaksa lu respon. Karena nyo na sebagian kecil kena dia ke penyakit gara-gara habaji. Hanya makaji lu inginkan itu apa nak pecah le. Saya pecah mai pecah di KPA. Saya pecah dengan dipecah dengan partai. Saya pecah dengan dukung-dukung gubernur. Yang saya pecah. Ino baik pecah dengan haba-haba yang hana sesuai. Dengan haba yang hana data yang valid. Nyan belum pegah. Baik je ke fitnah dengan haba-haba gop. Buktikan. Tampilkan lagi you tampil balun. You tampilkan. Nyo surat perintah dari si A dan si B. Nyo sebagai tim nyo tim D.
Punya ulun yang pegah dukung Jokowi, ulun simpatisan. Daripada aku dukung Prabowo, ulun simpatisan. Ulun kon tim sukses. Nyan boleh pegah pak urun-urun roh kemendung. Semoga ulun berjelas. Di ulun adalah karena tinggal di Indonesia, ulun berjalan di Indonesia. Beda waktu ulun tinggal di Australia. Hana mumpok dengan keadaannya. Hana mumpok mempilkada, hana mumpok mempilpres, hana mumpok mempilek. Hana, karena di Australia, hana urusan munyan. Jadi ketika ulun ke di Indonesia, pasti ulun berhadapan munyan. Beda pegah ulun. Jelas, putih si Muzakir Manap, CS-nya, Malik Mahmud, didukung Prabowo, nyan urung puah bangsa di wadahnya. Jadi Dilun hanya ingin kembali daripada dukung Prabowo dan dukung Jokowi. Uronyo ketika Jokowi hana lagi harapannya serah bangsa. Kon terserah Pak Lun. Karena Lun kon staf-staf khusus. Lun kon naik gaji. Kon nak siapa? Nyan yang kategas sebelah Lun. Nyo beklin lelaki yang tanggapi video si Imran. Karena pura kalau Lun pegah heboh. Nyo ini orang yang tengah didukung pengkhianat. Kon jelah dukung Pak Pak Wali Mahmud Al-Aitar kan. Yang kedua aja kon didukung Muzakir Manap sebagai Panglima Pramuka. Jika jelas kita nyo bertentangan ngawanya. Jadi nyo yang pahami ya saudara tu. Seharusnya baik nak tak baik ni ayo baik ni ayo tanggapi nya, tanggapi liron aju. Tapi belum tanggapi cit. Mungkin urung-urung doh hanya cocok risiko lagi lun. Ilon lun cocok risiko atau betul. Mereka apa je yang ancam je lo siap. Nyo ke lo pegah. Lo termakup urung roh ni goyang. Lo pegah. Nyo goyang. Maka tanggai 26. Ha nak islah goyang. Kita tetap dah berang tajak. Baik ni ikut lo je lo pegah. Ikut drone masing-masing tapi bersabar tujuan. Baik yang pecah lo. Dan yang pecah. Ha nak kuat. Kalau lo pegah lo ni jak sentuh 20 lo. Bak merigau wali. Ha naik permen. Awak naik berangkat. Itingkai drone putih si Malik. Dia jak bak mesin raya. Menancik. Baik sedar 2 lo. Lainnya dia mendawang TNI, mendawang polisi. Awaknya hanya ijak. Yang kali lu perah sampai. Dia nak tajak mensigau macam. Mensigau tak tajak. Yang ni lu perah sampai. God subhanallah kru semua keron. Salam kumulia lu lakai mu'ah. Kedron-dron yang mendung. Yang kan salah nombor pun ke lu. Sampai lu bukan lunjuk nombor telefon. 0850 lah. Siapa 5 salah. Sa. Jadi ni telefon lu. Baik nak dengar haba-haba fitnah dari si Imran. Pasal. Yang ji mentong di Malaya hai jejak le kan. Nyamban tapi dong baik sampai terjadi lagi nya Malaya tu. Di Uligau. Ate pakon utanya lu mah. Ino ejut hina di gau ejut caci maki gau ejut tantang gau. Karena di utanya karu sama keroro. Maka di lun lun cegah baik karu sama keroro. Kon termakuk ke si berapa se. Pe tak termakuk kan umit nyan. Kon nyan ni lun juga. Hana boleh tak termakuk. Tapi ke bangsa tu harus hormati, harus muliakan. Baik terjadi bentrok. Malaya tu nyan tak jaga. Awak nyan memang uleh ke kuto tak pegleh bacu-bacu. Nyan saudara-saudara, jut lagi yang tong, lun atu nama Tunku Syeki. Kalau lun pegah demi Allah, lun anak perintah dari Rasul Pentong. Demi Allah, lun anak pernah jut kesetapnya setap je. Lun demi Allah, lun anak pernah lun pajuh gaji dari pemerintah Pentong. Nyan yang boleh lu pegah. Bahawa lu clear. Lu hana siapa-siapa. Tapi nyo clear. Lu pubut untuk kepentingan bangsa lu. Nyan. Perjijim sempah hewan nyan. Bahawa lu nak sebagai apa. Terbit data. Nyan lu pegah. Jadi hana apa lu panjang dek. Awak nyan. Ino kan lu pegah. Bek dah pegah. Sumpah gop. Sumpah roi. Kalau bek dah pegah. Sumpah roi. Sumpah kaya di muk lagi. Nyan tu tanda-tanda pengkhianat. Nyan tanda-tanda cuak. Nyan tanda-tanda tengok dukung para pengkhianat. Nak je lah. Lun pegah. Baik juga lihat komen. Baik lihat abalah-abalah. Tapi lun hormat kepada dua-dua ni nyawa mendung. Lun pemulia. Yang kalau lun tanggapi. Kalau lun tanggapi si Imran. Lun respon. Ada permintaan-permintaan drone ni. Bahawa ni yuk komen. Ni yuk. Bagi lun tanggapi siapa. Baik merajalela haji. Yang God. Masukkan God. Maka lun je. Jadi yang terakhirnya. Yang saudara-saudara lun. Yang kalau penuhi permintaan drone ni. Kalau komen. Yang tu berkembang lo lain tu. Kai pegah hajat haji ni tu terserah. Tapi bangsa Aceh yang mandum haji kecuali yang kaji kecua, kecuali yang kaji kepengkhianat nyan kita yang harus tapi sah roh tu berarti kontang pakai tapi sah roh ngecua-cua yan ngempengkhianatnya itu tajak yang jalur roh tu jalur yang ditip oleh Tengku Muhammad Hasan Ditiro dan 12 Sapi dan rakan-rakan bahwa mandum anggota agam dan rakyat simpatisan bermesaboro bekna pecah belah bekna saki maki beklin ada wadawa tak fokus buat tanggai 26 bulan leh 2021 kita tetap tak petren Malik Mahmud
yang Ataji dukung, Atasi Imran dukung, dan Taputan Zakir Manap sebagai panglima Ataji dukung dan setuju. Lain kita hendak bahas. Dan si Nova, si Nova Taputan si yang kalakai tuntut bawahnya mandum, yang hanjit hanjit dibiarkan bawahnya mandum. Yang kelakainya demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.